ketemu lagi di channel Vika Damani. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu sama kalian bagaimana cara membedakan skincare yang non ori dan mana skincare yang ori, guys. Jadi termasuk juga mana kosmetik yang original dan mana kosmetik yang tidak original, guys. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa buat kalian untuk tonton video ini tanpa di skip, karena di sini kalian akan mengetahui, buat kalian para ciwi-ciwi semuanya, di sini kalian akan mengetahui mana ciri-ciri kosmetik yang non original dan mana yang original, guys. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk subscribe, guys, karena subscribe itu gratis, gak bayar, guys. Gratis dan gratis, guys. Oke, lanjut, aku akan menjelaskan ciri-ciri mana yang kosmetik original dan tidak original. Jadi di sini aku ambil contoh, ini adalah produk Wardah C Defense Vitamin C. Ini adalah pencuci wajahnya. Nah, jadi untuk menentukan itu ori atau tidak original, yang pertama kalian harus ketahui dulu mereknya secara jelas. Mereknya, kemudian nama produknya secara jelas, guys. Mereknya kita tahu bahwa mereknya itu adalah Wardah. Kemudian di sini jelas nama produknya, yaitu Creamy Wash, ini C Defense Creamy Wash. Kemudian di sini juga ada cara pakainya. Nah, jadi kalau kalian ketemu kosmetik yang tidak ada cara pakainya, itu kalian harus tanda tanya, bisa jadi itu adalah kosmetik tidak original, guys. Nah, pertama adalah tadi merek, kemudian yang kedua adalah cara pakainya. Selanjutnya yaitu ada ingredients-nya di sini. Nah, jadi ingredients ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat creamy wash ini. Nah, jadi di belakang sini ada ingredients-nya. Nih, nampak ya, guys. Nah, jadi jelas ada ingredients-nya apa aja. Itu di sini ada aqua, glycerin, ya itu jelas. Kemudian itu ada label halalnya, guys. Ada label halalnya. Halalnya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, ada label halalnya. Nah, kemudian lagi PT yang memproduksi itu jelas nama PT-nya. Di sini PT Paragon Technology and Innovation Industry Road 4 Blok AF nomor 18 Jatake Industrial Area Tangerang Indonesia. Nah, jelas, jadi jelas di mana produksi kosmetik itu, nama produksinya kosmetik itu. Nah, kemudian ada nomor BPOM-nya. Jadi ada nomor BPOM-nya, ada label halalnya dari MUI, kemudian ada ingredients, cara pakai juga, dan nama mereknya itu jelas. Nah, kemudian aku ambil satu lagi sampel. Sampel ini dari Sari Ayu Marta Tilaar Jeruk Natural Skin Astringent with Oil Control. Nah, di sini adalah refreshing toner. Nah, jadi jelas mereknya itu adalah Sari Ayu Marta Tilaar. Ini adalah refreshing toner. Nah, jelas juga di sini ada nomor tanggal expirednya, tanggal kadaluarsanya. Kemudian juga jelas ada cara pakainya. Dan ada petunjuk perhatiannya hanya untuk digunakan pemakaian luar. Kemudian yang udah aku jelaskan sebelumnya tadi juga, harus ada ingredients-nya, bahan-bahan apa aja yang digunakan untuk menggunakan kosmetik tersebut. Kemudian tempat produksi PT-nya. Jadi jelas di mana lokasinya, alamatnya. Di sini PT Martina Berto TBK Jalan Pulau Kambing nomor 1 KIP Jakarta Indonesia. Jelas, guys. Kemudian ada BPOM-nya juga di sini. Jadi kalau kalian jumpa kosmetik yang tidak ada cara pakainya, yang kemudian tidak ada ingredients-nya, bahan-bahan apa aja, tidak ada tanggal expired-nya, tidak ada label halalnya,
bisa jadi kosmetik racikan sendiri. Jadi kalian harus hati-hati karena itu akan digunakan di wajah kalian, buat kalian terutama para ciwi-ciwi guys. Jadi hati-hati untuk kosmetik yang racikan-racikan tanpa ada jelas asal muasalnya dari mana, itu hati-hati, sangat hati-hati, bisa jadi itu merusak wajah kalian. Selanjutnya di sini aku ambil skincare mereknya Salisa. Nah, ini adalah skincare yang diproduksi oleh produk lokal sendiri PT Aura Cantik Indonesia. Di sini ada. Kemudian di sini juga ada nomor BPOM-nya, guys. Ini ada nomor BPOM-nya dan jelas alamat memproduksi skincare-nya. Jadi ini ya. Ini dia skincare Salisa, yang tadi sebelumnya adalah itu kosmetik. Nah, ini skincare. Kita ambil satu. Jadi di sini di botolnya ini itu adalah tertera cara pakainya. Cara pakai jelas tertera di sini, guys. Ini tulisannya kecil-kecil. Jadi cara pakainya itu jelas gimana cara pakainya. Kemudian ingredients-nya juga jelas dan juga ada PT Alpha Omega Mulia Abadi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sentraniaga, Kalimalang, nah, Bekasi, Indonesia. Jadi jelas di mana produksinya. Jadi jelas di mana produksinya. Kemudian mereknya juga jelas dan cara pakai juga ingredients-nya adalah komposisi apa-apa aja bahan yang digunakan untuk membuat skincare tersebut. Dan juga jelas ada nomor BPOM-nya, guys. Dan tanggal expired-nya BPOM dan juga label halalnya, guys. Jadi saran juga buat kalian, misalnya kalian ketemu yang jual ini langsung glowing, langsung instan, itu kalian harus hati-hati karena itu bisa jadi adalah krim racikan atau skincare racikan siang malam. Kita nggak tahu produksinya di mana, cara pakainya cemana, tanggal expirednya sampai kapan. Nah, itu banyak terjadi di ciwi-ciwi karena aku juga termasuk banyak yang konsultasikan. Nanya, kak, kok aku pengen netralin wajah aku gitu kan, karena aku sebelumnya pakai krim, ya kita tahu sendiri krim apa, krim yang gak jelas kayak gitu. Aku krim yang gak jelas, asal muasalnya dari mana, mereknya gak jelas, kemudian cara pakainya juga gak ada, tanggal expirednya juga gak ada, ingredientsnya juga gak ada. Itu harus kalian pertanyakan, guys, karena itu yang akan merusak wajah kalian. Jadi kalau misalnya ada skincare yang termasuk mahal dijual, itu bisa jadi mereknya itu bagus, kemudian asal-muasal skincare-nya itu juga bagus. Karena kalau misalnya dia mahal, ada harga, ada kualitas, guys. Jadi jangan kalian, ih kok mahal kali sih, kayak gitu kan, beli di sana tuh lebih murah, kayak gini. Kalau misalnya mau langsung kinclong, ya kalian beli aja yang harga 25 ribuan itu siang malam, kayak gitu kan. Langsung gak usah pakai hitungan bulan, seminggu aja atau 3 hari aja itu kalian pakai, itu muka kalian juga bisa kinclong. Nah, kalau skincare yang bagus itu adalah merawat wajah kalian, merawat wajah kalian. Jadi kalau misalnya mahal, kalian detail dulu, itu pasti sudah ada BPOM-nya, halal, kemudian ingredients-nya, produksinya di mana, asal muasalnya gimana, itu pasti sudah jelas. Jadi kalau yang murah-murah itu juga harus kalian pertanyakan, guys. Jadi jangan asal-asal pakai kosmetik yang murah itu kalian angkut aja, kalian angkut-angkut yang murah. Nah, kemudian itu akan membuat rugi kalian sendiri. Jadi nggak usah asal angkut-angkut kayak gitu aja. Nah, jadi buat kalian juga ciwi-ciwi, aku saranin juga kalian detail secara detailnya, guys. Kosmetiknya itu gimana, skincare kalian untuk merawat wajah kalian itu gimana. Karena jangan sampai menyesal kayak gitu. Kalau udah menyesal itu bakalan ribet jadinya. Kalau udah infeksi wajah kalian itu sangat merugikan kalian sendiri. Jadi jangan, kalau ada yang dijual murah diangkut gitu aja, dijual murah min angkut gitu aja. Kalian harus detail dulu ciri-cirinya kayak mana, asal-asalnya itu cemana. Dan juga aku saranin kalian jangan gonta-ganti skincare kosmetik. Mana yang kalian rasa cocok itu bisa kalian gunakan. Tapi aku saranin jangan pakai skincare atau racikan-racikan, krim racikan-racikan yang gak jelas asal-muasalnya dari mana. Itu, guys, aku saranin. Nah, jadi itu aja buat kalian agar ciwi-ciwi di luar sana lebih detail lagi tentang kosmetik, tentang skincare.
Karena kalau udah gurih, buruk rupa wajah kalian. Aib sendiri yang akan besar. Terus kita yang alami-alami aja perawatan ya. Perawatan yang santai aja, memang santai itu produk yang kita sering gunain, mana yang cocok di wajah kita. Kalau aku sendiri, aku lebih cocok itu pakai Wardah. Karena memang aku dari dulu pakai Wardah, nggak pernah pakai krim yang aneh-aneh gitu. Karena aku takut sendiri, aku takut kalau wajahku itu rusak. Kayak gitu. Memang aku tuh gak cantik-cantik kali, tapi setidaknya wajahku juga gak buruk-buruk kali. Kayak gitu guys. Jadi itu aja. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, and share video ini, supaya ciwi-ciwi di luaran sana lebih ngerti lagi tentang cemana itu kosmetik, cemana itu skincare. Dan hati-hati jangan pakai krim racikan-racikan dari luar. Jadi itu aja guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.